Tapi gak sama-sama dia. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Samsung Ahmad. Nampak kat sini saya ada 7 monster Tintin. Mungkin ada antara korang dah pernah makan kan? Biasanya Mummy Monster ni dia keluarkan mie, dan kali ni dia orang keluarkan crackers, potato crisp crackers. Itu biskut yang berasaskan kentang. Jadi kat sini ada perisa seaweed delight ataupun rumpai laut. Lepas tu kat sini ada cheese ataupun keju. Yang ni hot and spicy. Yang ni pula tangy sour cream and onion, cream masam dan bawang. Dan ini barbecue. Dan ini spicy sour. Dan yang paling special, tak pun paling terbaru kot, inilah banana. Antara kat sini, satu ni yang rasa manis sebab yang ni cracker kentang berperisa susu pisang. Betul lah, dia susu pisang, mana dia manis. Sebab yang lain ni, masa dia dah tentu masin kan. Harga untuk satu ni RM3.80. Saya tengok kat Shopee harga lain-lain. Yang ni saya beli kat supermarket area rumah saya ni lah. Ok, kita buka seaweed delight. Wow, untuk design ni kan, macam biasalah Mummy kan, design memang terbaik lah. Bau ni, bau seaweed delight ni kan memang tak berapa nak berbau. Mungkin yang ni tak berapa nak berbau sangat. Untuk yang ni, cheese. Oh, bau cheese ni memang kuat. Yang ni pula hot and spicy. Bau hot and spicy dia, kalau korang pernah makan Mummy Monster yang kopok mie dia kan, lebih kurang lah bau dia tu dengan bau yang serbuk tu. Yang ni pula krim masam dan bawang. Sama kak dengan yang seaweed delight ni, tak ada bau. Yang ni barbecue. Sedap bau ni. Bau dia macam bau serbuk untuk kopok mie dia orang kan. Macam ni lah bau dia. Yang ni spicy sour. Spicy sour ni masam pedas. Mungkin bau tom yum kot. Bau serai. Yang ni mungkin tom yum. Wow, sedap lah bau ni. Bau manis. Okay, kita try dulu yang seaweed delight. Kalau yang seaweed delight ni, dia akan nampak lah ada seaweed dia tu hijau-hijau kat dalam biskut ni. Bau dia memang tak ada bau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, sedap lah biskut ni. Sedap lah. Dia ada rasa masin-masin ni kan. Lepas tu adalah rasa rumpai laut dia tu. Yang paling best kan, biskut dia tu memang crunchy dan rasa dia tak berat lah. Jadi mungkin dia orang target untuk budak-budak kan. Jadi memang sesuai lah untuk anak-anak korang, anak buah lah, ataupun adik-adik korang kan. Yang ni pula keju memang bertumpuk serbuk keju atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, sedap. Adalah rasa cheese itu. Memang kuat lah rasa cheese itu. Kalau korang pejam mata makan pun memang korang akan tahulah. Yang ni perisa cheese. Lepas tu yang ni hot and spicy. Oh, dia macam ni lah. Dia lebih kurang tak macam yang cheese tadi tu. Ada serbuk atas biskut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Layan. Tapi dia tak pedas lah yang ni. Tak ada rasa pedas. Tapi perisa dia memang sedap. Rasa dia lebih kurang tak macam barbecue. Mungkin barbecue diorang ni beza kot rasa ni. Seterusnya kita mencuba makan krim masam dan bawang. Yang ni tadi tak ada bau kan. Dia macam ni lah. Krim masam dan bawang. Oh, mungkin yang hijau ni mewakili bawang. Daun-daun bawang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang pernah makan yang margarine yang berbawang tu, perisa dia macam tu lah. Ini rasa dia lembut-lembut sikit. Sesuai lah dengan rasa dia. Krim masam dan bawang. Tapi tak ada rasa masam pun. Mungkin nama krim tu lah. Krim masam. Tapi rasa masam dia, tak ada rasa masam lah. Yang ni pula barbecue.
Bau yang lebih best lah. Sini ambil lima. Wow. Kuatlah rasa ni. Baik lah. Yang barbecue ni memang sedap. Asam masin barbecue tu kan. Memang ada lah rasa ni. Memang sedap lah. Dan untuk yang ni, masam pedas. Bau serai tu. Mungkin yang ni tom yum. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa dia? Itulah. Dia rasa tom yum ni tu. Betul dia spicy sour. Oh, lupa nak bagi tahu. Ya, betul lah. Yang ni yang terbaru dan yang ni adalah limited edition. Yang dua ni. Yang lain-lain ni dulu keluar kan. Lepas tu yang dua ni lah. Paling latest. Dan yang dua ni juga adalah limited edition. Rasa ni kan. Dia ada rasa pedas je. Asam-asam ni pun ada. Lebih kurang rasa macam rasa tom yum lah. Dan rasa ni kuat macam barbecue ni juga ah. Dan yang ni banana. Banana ni cracker kentang berperisa susu pisang. Memang betul. Ada bau susu, ada bau pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kuat lah rasa susu dan pisang dia tu. Memang baik. Monster Tintin ni kan, kalau korang makan, korang tutup mata ataupun korang main ambil ya, korang boleh tahulah mana satu puisa tu sebab rasa dia memang berbeza dan korang boleh tahulah mana satu puisa yang korang makan tu. Jadi dengan harga RM3.80 ataupun mungkin kalau rezeki korang boleh dapat lebih murah, tapi yang ni saya beli RM3.80. Agak berbaloi sebab yang ni adalah biskut. Korang boleh duduk makan santai, tengok TV, tengok Netflix. Lagipun portion ni memang banyak ni. Korang boleh share-share lah dengan adik-beradik ataupun kawan-kawan korang. Jangan makan seorang kan. Berbaloi lah sebab harga pun RM3.80 kan. Jadi korang boleh lah try beli. Untuk lidah saya, kalau korang tanya yang mana sedap, yang mana saya nak recommend kan, saya akan recommend yang ni. Cheese, barbecue, spicy sour dan banana. Ini memang rasa dia memang terbaik. Rasa dia memang power, memang kuat. Yang ni ketiga ni sedap juga. Cuma rasa ni memang agak kurang lah kalau lidah saya. Tapi kalau korang nak bagi puas hati, korang belilah ke 7-7 puisa ni. Baru puas hati kan. Sebab rasa ni memang sedap juga. Boleh layan juga. Boleh makan juga. Bukan tak sedap. Okay guys, setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Bye-bye.